Kita dah check out daripada Apuka Resort. Sekarang kita nak pergi Santa Claus Holiday Village. Kita akan stay dekat sana 2 malam. So let's go. This is the final boarding call for passengers. Sekarang kita dekat Santa Claus Holiday Village. Kita nak check in hotel. Kita akan stay dekat sini for 2 malam. Okay, jom kita masuk check in. So, ni interior dalam dia. Come here, come. 3 adults. Yes, 3 adults. So, 200 years. Yes. Okay. So, kita naik bus nak pergi ke bilik. Baik, hari ni boleh early check in. Sepatutnya pukul 4 kita dapat sekarang. Dan sepatutnya kena tunggu bus untuk pick up lagi. Dan kebetulan driver bus memang ada depan mata. So dia over terus hantar. Hantar sebab baru. Tapi aku jauh. Itulah, ingat kan dekat. Jenuh nak tolak saya lah dengan suara macam mana. So ni tempat kedua yang kita akan stay untuk 2 malam ni. Ni nama dia Santa Claus Holiday Village. Itu bus kita. Bye. Hari. Ni 2 hari, 2 malam, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. So bilik kita dekat situ. So sekarang kita nak naik. Okay, itu cara kita buka pintu. Amy, okay. Pergi tahan pintu. Tak stem eh, Tak boleh. Amy, get, Amy kena tahan pintu. Okay, ini hole. Tak tergolek ke anak tu? Sekejap. Apa yang mana? Naik lift kot. Lift mana? Sekejap. Tak ada. Cuma ni naik tangga. Walaupun kita dapat check in awal, rezeki dapat bilik awal. Tapi ujian yang menimpa adalah kita ada 3 tu lagi 28 inci untuk diangkat naik ke tingkat atas. Tak ada lift weh. Dan dia punya ni steep. Tangga dia memang berpusing-pusing. Okay. Kalau jenazah pun memang payah nak buat turun. So jangan mati atas tu. So, kita boleh lepas angkut beg kita daripada bawah sampai ke tingkat 2. Kita ada 3 lagi besar. 1 stroller, 2 backpack, 5 manusia. So ni kita punya rumah. Saya buka kot ni kan. Dalam dia agak menarik. Oh, ni apa? Besarnya bilik air. Ini dia punya toilet. Lepas tu ada sauna dekat sini. Sauna. Malaysia panggil sauna, Mak Saleh panggil sauna. Rasa tak buka lagi ni. Okay. Ni dia punya kitchen. Ni satu sofa bed. Sebab bilik ni kita ambil untuk 3 adults kan. View cantik weh. Ni view tingkat besar. Twilight view. And then kat sini master bedroom. Lepas tu ada satu lagi pintu. So kat sini tak ada pintu apa pula ni. Oh, pintu ni tembus. Weh, ada lift lah weh. Pintu ni tembus lift kat belakang. So,
So tara. Paling best dia ada balcony yang ada pokok Christmas. Masya Allah. Lepas tu gelas dia jenis gelas besar kat sini. So kat sini kita boleh breakfast, minum kopi, makan roti sambil tengok view. My God, besar gila cermin. May buka earmuff tu. Eh, happy ke? So dapur dia ni ada microwave, ada coffee maker, ada tempat buat air. Ini dishwasher lah kot. Okay, ni dishwasher. Sink ada dua stove. Ini tempat buang sampah. Yang ini peti ais. Ada hood. Ini oh tempat cawan. Ini tempat sudu, pisau simpan kat atas sebab ada vanila. Okay, nice one. Blue vanila blue. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to vanila. Happy birthday to you. Woo! Tengok dia punya chandelier dia. Ni tanduk dia ni betul ke? Yang patah-patah dia ambil eh? Dia ni pun comel. And then dia ada bagi bathrobe juga. Vanilla, what are you doing down there, Vanilla? Oh, happy 2-3 hari ni. Memandang-mandang hati kamar. Sekarang kita dekat restoran. Kita tengah order, kita tunggu fries. Kita ke dia panggil tu? Oh bukan. Belakang ni ada snowmobile punya evolution. Ni snowmobile dah zaman dulu-dulu. Ni sekarang dia dah pasang lampu-lampu dekat sini. Ni view waktu malam. Tak malam sangat lah, baru lepas maghrib. Cantik eh. Dia tengok vanila, tengok vanila dekat situ. Hewa! Hewa vanila, hewa! Dah sampai bilik. Jom. Vanila kena tinggal ke? Good morning. So hari ni pokok dah kalau putih. Semalam kan hijau lagi kan. Cantik lah sikit. Nak ambil video hari ni. Nak husky rides dengan reindeer.